Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Saya Tivi Wartawani dari Yayasan Duta Pariwisata dan Kebudayaan Indonesia sebagai penggagas kegiatan lomba One Village One Story 2021. One Village One Story 2001 adalah sebuah kegiatan yang diinspirasi oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud dan didelegasikan kepada Yayasan Duta Pariwisata dan Kebudayaan Indonesia. Dengan maksud tujuan kami mengadakan lomba One Village One Story ini adalah ingin mengembangkan pemajuan kebudayaan tingkat desa dengan cara mengangkat cerita keunikan dan eksotisme desa dalam karya seni budaya. Yang dikembangkan dalam lomba One Village One Story adalah tujuannya memberdayakan pedesaan dengan 10 objek pemajuan kebudayaan seperti tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Menceritakan juga perkembangan industri dan menengah atau UMKM di pedesaan. Acara One Village One Story 2021 tingkat Kabupaten Sukabumi yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 sampai 10 Juli 2021, tepatnya di Hotel Agusta Sukabumi, agar berjalan sukses terselenggaranya acara One Village One Story ini. Kepada peserta lomba One Village One Story, bisa melengkapi persyaratan atau mengirim berkas untuk dilombakan, bisa buka Google Form, klik di bawah ini. Semua peserta harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh Bapak Bupati Sukabumi. Salam budaya, salam OPOS 2021. Mari kita semarakan acara Lomba One Village One Story. Mari kita lestarikan seni budaya yang ada di Kabupaten Sukabumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Lomba Desa One Village One Story 2021 merupakan sebuah sarana lomba kreasi untuk pemajuan potensi alam dan budaya lokal yang dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional terdampak pandemi COVID-19. Saya Marwan Hamami, Bupati Sukabumi, mengajak jajaran pemerintah dan seluruh masyarakat untuk mengikuti lomba kreasi dalam program OPOS tingkat Kabupaten Sukabumi tahun 2021. Melalui kegiatan OPOS 2021, mari wujudkan Kabupaten Sukabumi yang religius, maju, inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.